Sebelumnya, tiga jenazah jatuhnya pesawat latih PKIFP tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Minggu sore. Dan saat ini proses identifikasi jenazah masih terus dilakukan oleh pihak DVI Polri. Ketiga jenazah tiba dengan dibawa menggunakan tiga buah ambulans. Ketiga jenazah diturunkan satu persatu dan langsung dibawa masuk ke dalam ruang jenazah untuk dilakukan proses identifikasi. Hingga kini pemirsa pihak dari RS Polri masih menunggu persetujuan keluarga untuk proses identifikasinya. Pada Minggu petang, pihak Indonesia Flying Club tiba di RS Polri Kramat Jati untuk membantu terkait dengan identifikasi dari ketiga jenazah. Instalasi forensik dan ada satu kantung jenazah yang dipindahkan dari dalam ambulan dan langsung dibawa ke ruang instalasi forensik oleh beberapa petugas begitu. Proses identifikasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.